Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassholatu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyembelihan. Ialah ahsan dan baik cara penyembelihannya. Yaitu yang pertama-tama kita menyiapkan golok atau pisau yang sangat tajam. Itu adalah persiapan yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menyembelih dengan cepat, ya. Satu kali sembelihan tidak berulang-ulang, ya. Dan kita terlebih dahulu golok itu harus dipersiapkan, diasah sangat tajam, tidak boleh ada karat, karena kalau ada karat nanti akan menyebabkan hewan itu akan kesakitan. Jadi golok itu harus bersih, tidak boleh ada karat, dan mengasah goloknya tidak boleh di dekat binatangnya, di depannya. Atau kita sebelum mau persiapkan untuk menyembelih, kita tidak boleh mengasah golok di dekat hewan kurban itu sendiri. Setelah itu, kita itu tidak boleh merobohkannya dengan menyakiti. Karena kalau kita dengan ada nanti luka, maka kurbannya tidak akan sempurna. Ya, untuk panitia Masjid Al Hidayah ini sudah menyiapkan alat untuk merobohkan sapi supaya tidak merepotkan. Sekarang alatnya sudah tidak manual lagi, kita sudah persiapkan. Dan setelah nanti sapinya sudah dirobohkan, maka kita dilanjutkan dengan proses penyembelihan. Yang dimana ya, syarat-syarat penyembelihan untuk penyembelihan hewan supaya menjadi ahsan, supaya penyembelihannya menjadi baik, adalah kita dianjurkan dengan secara sunnahnya, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Maka yang disyaratkan untuk menyembelih adalah seorang laki-laki yang sudah baligh, yaitu seorang muslim yang beragama Islam. Maka dipastikan untuk yang dijamin keislamannya adalah lebih baik adalah seorang imam masjid, karena imam masjid itu sudah pasti dijamin keislamannya. Maka untuk menyembelih tersebut adalah dengan membaca doa, juga membaca doa diawali setiap kita mau ada perbuatan atau mau melakukan sesuatu hal, maka kita awali dengan bismillah, atau membaca bismillah, lalu membaca solawat, lalu dibacakan doa bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka fulan wali fulan, kita untuk kurban untuk orang lain dan bisa juga untuk keluarganya. Nah, setelah itu, setelah proses itu selesai, maka ketika hewan kurban sudah disembelih, kita tunggu dulu sampai hewan kurban itu benar-benar ya sudah benar-benar mati. Jangan sampai ketika masih bergerak-gerak lalu kita seret-seret kita bawa. Nah, setelah selesai benar-benar mati, lalu kita bawa ke proses selanjutnya, yaitu ada proses pengulitan dan proses pencacahan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada baiknya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kurangnya itu adalah dari kebodohan diri saya pribadi. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.